Kah memang agak sedikit rusak teman-teman ya, karena memang jalan lama tempuh. Ini sepertinya arah ke kiri ya, kita akan dia teraspal ya, tapi rusak ini. Barusan masih bertanya ke masyarakat teman-teman ya, Dusun Blumban, Desa Sukur. Ya, assalamualaikum teman-teman. Salam sehat dan kembali lagi di channel saya. Kali ini masih di perjalanan edisi jalanan pedesaan di Kabupaten Bondowoso. Ya, kali ini posisi saya sekarang tepat berada di depan kantor Desa Pancoran. Ya, tepat di depan SD Pancoran 2. Nah, kali ini saya akan melewati jalan yang katanya informasinya teman-teman ini tembus ke arah Gerujukan. Nah ini ya, itu adalah di sebelah kanan adalah Balai Desa Pancoran ya. Nah, kita akan mencoba sini. Yang menurut info ini jalanan tembus ke arah Gerujukan. Jalanannya memang diperlebar nih teman-teman ya. Dulu waktu kita saya lewat jalan ini hanya jalan tengah saja. Nah, ini di sisi kiri dan kanannya ini sepertinya lakukan pelebaran ya. Jadi jalan ini langsung penghubung antara Pancoran dengan Gerujukan. Ya, beginilah kondisi jalanannya. Ya, jalan tengah memang agak sedikit rusak, teman-teman ya, karena memang jalan lama ini. Nah, kalau jalan yang sisi kanan dan kiri ini adalah jalan yang baru ya. Nah, ini juga perjalanan pertama kali saya nih melewati jalan ini. Ini ada jalan pertigaan, ini sepertinya ke dusun ya, perkampungan. Nah, kita akan lurus saja. Jalanannya hanya diperbaiki yang sisi kanan nih teman-teman ya. Ini emang nggak bisa di... di sini nih pelebaran. Yang sana tadi nggak dilebarin. Jalan alternatif memotong ya, memangkas waktu, memangkas jarak dan waktu tempuh. Nah, ini hanya muat satu kendaraan saja ini ya. Sepertinya dilakukan pelebaran juga susah ya. Ini jalanannya rusak teman-teman, tapi ya jalannya bebatuan. Semoga disegerakan di aspal ya, atau di beton lah. Saya harus jalan pelan-pelan. Iya. Ih. Apa pemerintah Bondowoso? Nah, ini saya kurang tahu ini kemana ini. Sepertinya arah ke kiri. Ya, kita akan lurus saja. Nah, ya, tadi ada pertigaan tuh, kita ke arah kiri, teman-teman. Ya. Ini nanti barusan saya juga tanya-tanya nih ke masyarakat sekitaran sini. Ini tembusnya ke arah ke Jawan. Ini buat teman-teman masyarakat Bondowoso khususnya yang belum tahu ya. Jalan alternatif memotong, memangkas jarak dan waktu tempuh dari Pancoran ke Kejawan Gerujukan. Jalanannya memang seperti ini teman-teman.
Ini saya kurang tahu ini kendaraan roda 4 apakah bisa ya. Nah, ini ada pertigaan. Kita akan belok kiri. Kita coba ikutin jalan saja, teman-teman ya. Kita akan lurus saja. Oh, ini tadi informasi dari masyarakat nih, katanya ada jalan dekat kuburan. Oh. Assalamualaikum. Nah, sepertinya ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kalau kendaraan roda 4 juga susah ini teman-teman ya, lewat sini ya. Walaupun mungkin bisa ya, tapi mepet ini sepertinya. Jalanannya rusak. Semoga disegerakan. Ini sepertinya sudah teraspal ya, tapi rusak ini. Ya, semoga diaspal kembali. Biar apa namanya? Nyaman ini. Masyarakat sekitaran Pancoran dan Kejawan. Melintasi SD ini sepertinya, sekolah dasar. Sekolah dasar, tapi sepertinya nggak kepake sekolah dasarnya. Nah, ini kita belok kiri sepertinya ya. Jalan alternatif Pancoran Kejawan. Wow, ini ada rumah besar. Rumah besar tengah sawah, pinggir jalan. Saya mau bertanya dulu, teman-teman. Ini salah jalan kita, teman-teman ya. Tadi apa namanya? Ternyata bukan tembus ke Kejawan ya, melainkan kalau lurus ini ke arah bundar. Sepertinya kita putar balik saja ya, kita ke arah Kejawan. Karena ingin tahu jalan tembusnya nanti di daerah mana. Tuh. Nah, ini kita putar balik teman-teman ya, ini ke arah bundar itu kalau lurus. Saya ada kasih lagi pak. Saya ada lagi. Okey pak. Okey bener. Salam pak. Itu barusan masih bertanya ke masyarakat teman-teman ya. Karena memang belum pernah melewati jalan ini, namun informasi dari teman memang katanya udah bisa tembus ke mana? Rujukan ke Jawa. Oh, ini di depan SD Negeri Sukowiryo 2. Nah, ini ya. Oh,
kita lurus. Salah. Salah. Di Jalan Pak Peping, teman-teman. Jalan Paving. Dusun Blumban, Desa Sukowirjo. Sukowirjo ya. Aspal baru, langsung paving lagi. Apakah benar di sini? Jalan mana ini?